Karena banyak petaka yang kembali ke kita gara-gara lisan kita. Contoh, kita banyak cerita tentang amal-amal kita, itu hilang pahalanya. Udah capek kita beramal, kita omongin jadi riya, sum'ah, kita kehilangan sendiri pahala kita. Maksud kita apa sih cerita? Ya supaya orang lain kagum, supaya orang lain muji. Terus kalau orang lain kagum bisa ngembaliin pahala kita tidak? Tidak. Paling dia gitu, kita hilang pahala. Jadi gak ada perlunya kita banyak cerita, kecuali manfaat.